Hey, what's up guys? Wow. Oke, kali ini sebal combine 7 deadly sins lagi ya coy. Lanjutin yang kemarin. Sekarang saya sudah episode 61 coy. Balas dendam Guild Thunder coy. Oke, kita langsung masuk aja dan ya ke misinya coy. Oke, kali ini bakal main main quest coy. Saya mau nyelesain coy biar bisa limit break coy. Nah, di sini saya pakai si Guild Thunder coy. Memang dari salahnya begitu ya. Mesti ngelawan nih si Hendrickson coy. Power levelnya ya 76.000 coy. Oke lah, saya mulai aja nih ya, langsung ya. Oke, di sini episode 61 sudah selesai ya. Saya sudah mengalahkan si itu coy. Siapa namanya? Si ya itulah namanya. Siapa ini coy? Lupa coy. Berobat lah, skip aja. Lupa coy namanya coy. Hendrickson, iya coy. Hendrickson. Lupa coy. Nah, di sini sudah mendapatkan quest ya. Mendapatkan hadiah dari quest maksud saya coy. Dan ada ngomong-ngomong lagi, langsung aja saya. Nah, ini episode 62 coy. Kemunculan babi merah tua coy. Yang udah nonton anime pasti udah tahu lah ini coy. Siapa coy? Ya, benar. Itu adalah si ya, babi tua. Ini dia coy, yang ini coy, kalau enggak salah ya. Udah lah, saya skip aja lah coy ya. Nah, udah coy, udah selesai nih ya. Cuman ngelatin cutscene doang, terus ya ada si Marlin coy, ada si Merlin ya. Oke lah, nah episode 63 akhirnya bersatu kembali. Oke, kita lihat nih di sini. Kita diarahkan ke ruangan raja itu ya, yang sama si Marlin diteleport coy. Udah selesai deh coy, cuman begitu doang ya. Para Castilliones. Oke, baru ini ya, apa ya? Oh ini di sini, ini kota ya. Oh, ada episode 64 nih. Oke, coba kita lihat dulu coy, ada apa coy di sini coy. Oh, ini yang si Dreyfus yang menyesal ya. Ya, saya tahu coy. Oke, langsung selesai aja. Nah, di sini palingan cutscene doang ya, saya udah tahu. Nah, udah selesai nih coy, cuman cutscene doang counter kan. Terus di sini ada ngomong-ngomong lagi, udahlah saya udah tahu coy. Sekarang episode 65, Castilliones yang hancur. Oke lah, ayo kita langsung pergi. Ah ya coy, ke gamenya lah. Lah ini di game padahal. Waduh coy, udah sampai nih coy. Ternyata tanya-tanya sini ya coy. Terus lu ngapain nih coy? Nah, udah sampai nih coy. Bisa coy, akhirnya coy. Wah, di sini yang dihancurin sama si Hendrickson ya itu, kalau nggak salah ya, di animenya itu ya. Nah, udah selesai coy, begitu doang coy. Cutscene doang. Buset dah. Terus ini langsung skip aja lah ya. Terus episode 66 coy. Tanda kesial. Oke, ayo kita lanjut aja ke episode 66. Oh, di sini ada tempat latihan nih coy. Bodo amat. Langsung kita kemana nih? Ke Nightwood. Nightwood maksud saya coy. Oh, di sini saya pakai si King coy. Ini saya lupa coy. Ini pengen ngapain si King coy? Oke, di sini ada cutscene lagi ya seperti biasa. Saya langsung skip dan sudah selesai. Only skip skip. Dan selesai lan lanjut bukan Jericho. Oke, langsung aja coy. Ini si ksatria baru itu ya, new generation itu. Jadi itu coy, apa namanya, jadi yang monster itu jadi iblis ya, berubah jadi iblis ya dia. Saya lihat di animenya kayak gitu sih. Nah ya, di sini pasti sama tuh coy. No kan tuh, ini berubah jadi iblisnya coy. Tuh coy, di sini tuh berubah jadi iblisnya tuh ya. Nah, di sini episode 67 saya quest reward.
Nah, di sini episode 68. Oh, kita mesti ngelawan dia nih, coy. Kita suruh pakai si waduh, ditabuk coy si Diana, enggak bisa di-skip lagi, kocak. Oh, ini mutan generasi baru, coy. Saya, coy. Nah, di sini juga ininya 76.000 ya. Oke lah. Saya langsung mainin aja lah, coy. Sudah kali coy, sudah finish attack sama si Eskander coy. Waduh, di sini ada dua nih ya. Suruh kita suruh kemana lagi nih coy? Oh, ternyata di sini ada lagi ya, satu mutan lagi nih. Kita suruh lawan dia nih coy. Waduh, pada kalah coy. Ayolah kita masuk ke battle aja coy. Bisa kita kalahin ini Maya. Cuman beda 10.000 sih coy. Sakit juga sih ya, tapi ya monsternya tuh coy. Tadi coy. Oke, sudah finish attack lagi ya. Udah saya ulti lagi coy. Tapi di sini sekarang saya darahnya sisa setengah coy. Dan di sini nah episode 68 sudah selesai ya coy ya. Terus kita bakal menuju episode ke berikutnya coy. Kita lihat nih, oh di sini kayaknya ada cutscene lagi ya nih ya. Tuh bener kan saya bilang coy, pasti ada cutscene lagi coy. Ini ada si Hendrickson ya ini ya. Apakah kita lihat si Hendrickson mode iblisnya coy ya. Nah di sini tuh sudah saya dapat awaken stone coy. Nah di sini ada ngomong-ngomong lagi bodo amat lah. Nah kita ke episode 69, Hendrickson hidup kembali coy. Ayo kita melawan si Hendrickson. Oh, power levelnya 78 ya coy ya. Bisa lah ya kita lawan ya. Saya pakai makanan aja lah coy ya, biar agak cepet coy. Soalnya makanan saya ada 6 ya, masih cukup lah ya. Dan menjadi 95 coy. Naik 9.000 coy. Dan sudah finish attack coy sama si Meliodas ya coy ya. Saya sudah menang di sini coy. Dan episode 69 sudah selesai coy. Apa coy, enggak ngerti coy. Langsung aja lah saya skipin lah. Saya juga udah tahu coy ini coy. Si Meliodas sama si Vivian diituin ya. Si Meliodas sama si Gil Thunder kebeset gak tuh coy. Oke nih, Hendrickson hidup kembali sudah. Langsung saya skip aja lah coy. Dan episode 70. Oh, tawaran Dewi coy. Ini si Ban ya kalau salah ya. Yang pengen si itunya hidup coy, si Elennya hidup ya. Tapi di sini kita mesti lawan si Ban kah coy? Oh nih, sudah selesai nih coy ya. Oh belum, masih ada cutscene kayaknya coy. Bukan cutscene coy, yang tangannya si Melo ada si buntungin ya, saya tahu coy. Terus disambungin balik ya coy, parah dah. Bisa begitu coy. Oke nih, episode 370 sudah selesai ya, langsung aja kita skip lagi ini ngomong-ngomong. Dan kalau kita nyelesain coy, kita dapat awaken. Oke nih, kita mesti lawan si Ban nih kayaknya nih, kalian bisa lihat nih. Waduh, 80.000 coy. Kita mesti pakai siapa ya coy ya. Oke coy, karena gamenya dikit lagi maintenance nih ya, saya bakal akhirin sampai sekarang aja lo coy ya. Mohon maaf videonya kalau sebentar coy. Kalian bisa lihatnya 6 menit lagi coy, karena episodenya sebentar ya ini ya. Saya bakal ngegacha, lanjutin ngegacha aja coy ya. Buat itunya nanti aja coy, storynya coy. Dan udah sih coy ya, saya habis nonton tadi coy. Nonton iklan coy, mantap. Oke, langsung saya skip aja nih ya. Dapatnya si ini coy.
ini yang pertama kali lawan si Meliodas ya di episode awal-awal kalau nggak salah coy ya. Terus saya bakal nyari yang gratisan lagi coy, coba saya lihat ke bar, mungkin ada event online ya kalau nggak salah ya. Nah kayak gini coy, event online saya bakal dapat ya pas ini. Oh, ternyata gold coy. Oh kagak dapat ya coy. Ya udah coy, saya akhiri videonya sampai segini dulu aja coy ya. Untuk episode berikutnya kita bakal lanjut lagi coy, dari episode 71 sampai episode yang bakal saya mainin lagi coy. Oke, terima kasih buat yang telah nonton sampai sekarang, sampai menit ini coy. Terima kasih buat kalian coy, Anda luar biasa.